Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Pada hari ini saya akan membuat permainan atau mainan dari sebuah korek kayu dan korek gas. Terus pakai ini, besi kecil. Ya, terus sama pulpen. Nah, ikuti terus. Wah, jangan sampai skip. Sebelum memasuki video berikutnya, tolong tekan tombol merah di pojok bosku, tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, kita lanjut. Oke bro, pertama kita menggunakan ini besi dan korek. Kita akan menempelkan di atas korek dengan cara diikat ya, dengan tali. Jaraknya usahakan jangan terlalu jauh ini. Kita langsung tali aja. Yang penting nempel. Jangan lupa yang kenceng. Kenceng. Oke. Setelah ini selesai, kita akan menggunakan ini isi ballpoint, dan saya akan mengambil yang ujungnya ini. Kita ambil, buang aja ini. Ini dibersihin dulu ya. Dalamnya ini mangsinya ini dibuang. Setelah ini ujung pulpen bersih, selangkah selanjutnya kita akan ini korek ini kita leburkan ujungnya. Kita akan leburkan ujungnya ini. Setelah ini kita hancurkan dan udah halus, nanti kita akan memasukkannya ke dalam ujung ballpoint. Akan masukkannya di sini, langsung saja kita masukkan. Thank you.
Setelah sekiranya ini penuh, kita masukkan ini ujungnya, ujung besi. Udah jadi senapan mini sederhana. Saatnya kita uji coba. Oh, ngeri bos. Ini berlubang.